Innalhamdulillah. Yang terhormat Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan, Ibu Sabna. Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan, Bapak Azhar. Yang Maha Penyayang, Ya Allah, tolonglah dan menangkanlah tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, penangkapan massal terhadap warga sipil Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di setiap sudut singa dan serigala, jelma bui di setiap sudut singa dan serigala. Ini namamu Palestina, namamu Palestina. Ketrisut di antara negeri Palestina ini digagas oleh Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah Indonesia. Jadi hari ini serentak untuk 172 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Dan tidak menutup kemungkinan yang apa dari anak-anak sekolah menengah juga pada ibu kegiatan ini dan juga bisa menyertakan masyarakat. Tujuannya apa sih, Bu? Ya, tujuannya kita memberikan semangat mendukung bahwa Palestina untuk tetap berjuang untuk apa mempertahankan kemerdekaannya. Dan juga kita menghimbau agar Zionis Israel tidak melakukan apa namanya genosid ya, pembantaian dan juga pembunuhan terhadap masyarakat Palestina tentunya, yang itu korbannya banyak ya, ada 35.000 sampai saat ini masyarakat Palestina yang meninggal dan sebagian besar adalah ibu-ibu dan anak-anak. Bendera Palestina itu kan merah hijau gitu ya dan putih ya, kemudian hitam. Nah kita sebenarnya sih itu yang sering kita pakai sebenarnya solidaritas kepada mereka. Apapun yang bisa sebenarnya kita berikan untuk mereka, untuk membantu mereka untuk mempertahankan diri dan kemudian bagaimana kita bisa membantu mereka untuk bersama-sama mereka yang saat ini merasakan kesulitan. Kesulitan tidak hanya keamanan, tapi kesulitan pangan juga karena mereka penghasilan tidak ada yang masuk, kemudian apa pembangunan semua yang dimiliki itu hancur, ya penghasilan tidak ada, kemudian juga bahan makanan juga di sana tidak ada karena banyak donatur-donatur kemudian mobil-mobil yang membawa bahan makanan sama sekali dibatasi oleh Zionis Israel. Tadi sempat memutar informasi, Bu. Ya. Tadi sempat memutarkan ya, donasi. Kita juga mengedarkan donasi dan ini tidak hanya dilakukan pada saat ini. Teman-teman di Civitas UMPP maupun perguruan tinggi yang lain termasuk warga Muhammadiyah selama ini juga masih terus sejak Oktober terus menyalurkan donasi lewat LASIS. Nah, karena ini momennya momen aksi, juga kita himpun donasi yang nanti akan disalurkan lewat Forum Rektor Indonesia dan juga nanti akan bersama-sama dengan LASIS. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.